selamat datang kami ucapkan kepada Wali Nangro Aceh, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, dan Bapak Mualim di Gedung Utama Wali Nangro Aceh. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Paduka Yang Mulia Wali Nangro Aceh. Yang kami hormati Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kajati Aceh atau yang mewakili, dan Bapak Mualim serta seluruh hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, serta kesempatan untuk dapat hadir dan berkumpul pada acara peringatan Hari Damai Aceh ke-15 tahun. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Hadirin yang kami hormati, acara diawali dengan laporan Ketua Panitia. Hadirin yang berbahagia, sejenak marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Sertu Sabirin. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت عهدها من
تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, Solawat Badar oleh Sertu Rajali. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin disilakan duduk kembali. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Kami sampaikan sebelum menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dimohon kepada seluruh hadirin berkenan untuk menurunkan masker. Dilanjutkan dengan menyanyikan himne Aceh. Kami mohon untuk masker agar dikenakan kembali.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan laporan Ketua Panitia oleh Ketua BRA Aceh kepada Bapak Sahid Faru Razi Yusuf, SEMSI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama mari kita puja Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk dapat melaksanakan acara Hari Damai Aceh. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Mukarram Maulana Al-Mudabbir Al-Malik Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Haitar. Selamat datang Wali. Yang mulia dan saya hormati Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Bapak Insinyur Nova Iriansyah. Selamat datang Pak Gubernur. Yang saya hormati Haji Muzakir Manaf Ketua KPA Pusat. Selamat datang mati Bapak Panglima Kodam Iskandar Muda. Selamat datang Pak di tempat acara yang berbahagia ini. Yang saya hormati Bapak Kapolda Aceh, Bapak maaf, yang saya hormati Bapak Kapolda Aceh beserta jajaran dari Kapolda Aceh, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh yang diwakili. Selamat datang Pak. Saya muliakan Ketua DPR Aceh Tengku Haji Dahlan Jamaluddin. Selamat datang. Yang saya hormati rekan KPA yang sudah hadir di tempat yang bahagia ini, mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Kota DPR RI dan DPD RI yang berhadir di tempat yang bahagia ini, selamat datang Tengku Khalid. Yang saya muliakan Bapak Rektor Perguruan Tinggi di Aceh, selamat datang Pak Samsul Rizal, mewakili mungkin. Yang saya muliakan dan saya hormati Bapak Kabinda Aceh. Yang saya muliakan, yang saya hormati para Bupati, Wali Kota dan Ketua DPRD Aceh, selamat datang Bapak-Bapak Bupati. Yang saya hormati para tokoh, GAM tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, guru besar dan seluruh yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Yang saya hormati Wakil Ketua KPA Pusat, selamat datang Abu. Yang saya muliakan Ketua Muallimin Aceh, Tengku Haji Zulkarnaini Hamzah. Yang saya muliakan para hadirin, tamu sekalian dan rekan-rekan wartawan dari media cetak maupun media elektronik. Bapak Gubernur, Wali Nanggroe dan para hadirin sekalian, hari ini kita laksanakan Hari Damai Aceh dengan tema Masa Lalu untuk Membangun Masa Depan. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat yang berbahagia ini untuk melaksanakan Hari Damai Aceh, semoga tetap damai dan abadi. Untuk pelajaran acara ini, kami dari panitia dan panitia Kodam Iskandar Muda bekerjasama untuk
kita laksanakan acara ini, yang pertama MUI Persinggi, Undang-Undang Pemerintah Aceh, Instruksi Presiden nomor 15 tahun 2005 tentang pelaksanaan nota kesepahaman acara pemerintah RI dan gerakan Aceh Merdeka, Bandung Aceh nomor 6 tahun 2015 tentang keadaan dalam integrasi Aceh, dan peraturan Gubernur Aceh nomor 21 tahun 2014 tentang Hari Damai Aceh. Adapun tujuan pelaksanaan acara ini dan tepatnya hari 15 Agustus 2020 ini adalah untuk menjadikan refleksi dan mengingat, mengikat akan perjuangan dan pengorbanan para pejuang Aceh. Yang kedua, menjaga perdamaian dan merawat perdamaian Aceh. Menjadikan perdamaian Aceh agar menjadi rujukan, referensi dan evaluasi atas pelaksanaan referendum acara RI dan GAM, dan mengajak seluruh komponen masyarakat untuk proaktif membangun visi dan misi generasi pendidikan dan membangun perdamaian Aceh dan kita isi perdamaian Aceh. Hadirin yang berbahagia, Bapak Gubernur, Wali Nanglo dan seluruh hadirin yang berhadir, kegiatan peringatan Hari Damai Aceh 15 tahun 2015 ini, 2020 ini kami laksanakan di Kompleks Pelika Wali ini dengan undangan lebih kurang 400 orang. Bapak Gubernur, Wali Nanglo, Bapak Menat Pandang, Kapolda, Hukum Jati Manas, dan Ketua DPR Aceh. Rangkaian kegiatan acara kita hari ini, dari kemarin kita laksanakan dialog kasbatif yang dilaksanakan oleh Kota Besar dan Muda di Gedung Teguh Umar Kota Besar dan Muda. Tadi malam kita isi dengan zikir akbar yang dikumandangkan di tempat-tempat rumah ibadah, dan puncaknya dilakukan di pesantren Nabila Pisang di Seliru. Selanjutnya, insyaallah Pak Gula nanti kita mudah bersedia melakukan penyerahan secara simbolis sertifikat lahan pertanian bagi mantan Kabupaten GAM, Napo-Napo dan masyarakat di Pasuntik sesuai amanah MOU poin 325 yang telah kita sepakati bersama. Adapun jumlah sertifikat yang kita serahkan, insyaallah berjumlah 427 lembar dan yang sudah siap dicetak baru 37 lembar. Alhamdulillah hari ini mungkin kita akan serahkan secara simbolis 3 orang. Selanjutnya kita lakukan juga santunan anak yatim untuk 100 orang, dan hari ini juga kita lakukan secara simbolis sejumlah 3 orang. Selanjutnya kita lakukan pembukaan selubung pembangunan Museum Perdamaian Aceh. Alhamdulillah di sini kita berharap semua elemen masyarakat, baik dari pusat maupun provinsi, kita berharap bersama museum ini harus berdiri di tahun 2021 atau 2022. Semoga pemerintah Aceh dapat mengelontorkan anggaran di depan ini. Juga Pak Karim mungkin bisa membantu dari DPR RI. Selanjutnya, acara pemutaran film 3D proses penanaman pohon di lingkungan Istana Wali Nanglo, aspirasi dari Kodam Istana Muda Selamat. Terima kasih Pak Panglima dan jajaran telah melakukan kerjasama sudah seminggu mungkin sebelumnya untuk kita hijaukan Meligo Wali Nanglo ini. Selanjutnya ada acara tambahan pembagian bantuan sosial, bantuan ekonomi mungkin dilakukan oleh Bapak Kodam Istana Muda beserta jajarannya Korem 1101 di Lawangsa di Aceh Utara berupa rumah, berupa bantuan ekonomi, berupa juga bantuan tanaman dan bibit-bibit sayuran. Bapak Gubernur, Wali Nanglo, Ketua KPA, Bapak Kapolda, Panglima, dan seluruh hadirin yang berada di tempat ini. Terima kasih Pak Gubernur dengan keluarkan begitu banyak peraturan untuk terlaksananya acara reintegrasi. Bapak Gubernur telah mengeluarkan juga
surat edaran nomor 100 garis miring 12/90 perihal penyelesaian lahan pertanian bagi Kabupaten Gam. Dan alhamdulillah seluruh bupati, saya, kami dari PRA sudah melakukan koordinasi dan konsultasi supaya poin 325 MOU ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dukungan Pak Gubernur alhamdulillah terlaksana dan roadmap kita pun akan dilaksanakan di tahun 2020 ini sampai 2025 selesai proses sertifikasi lahan. Dan terima kasih juga kepada Bapak Kanwil yang selalu mendukung dan kami sama-sama ke lapangan untuk mencari lahan-lahan di mana yang bisa kita berikan kepada Kabupaten Gam ini. Selanjutnya, Bapak Gubernur juga telah memberikan atau mengeluarkan surat keputusan nomor 330/1209/2020 tentang penetapan penerimaan reparasi mendesak pemulihan hak korban pelanggaran hak asasi manusia di Aceh. Alhamdulillah ada 245 data yang telah kita terima. Semoga kita bisa melaksanakan seluruh acara-acara atau memberikan bantuan untuk mereka. Dan ini merupakan bahagian dari kerja KKR Aceh yang merekomendasi BRA untuk melaksanakan acara tersebut. Dan kami Pak Gubernur juga saya laporkan bahwa telah melakukan koordinasi-koordinasi dengan KKR Aceh supaya kita atur juknis dan jumlahnya bagaimana sehingga tidak terjadi tidak cepat sasaran. Alhamdulillah pemulihan hak korban ini semoga juga di tahun 2021 bisa kita laksanakan. Terima kasih kepada rekan-rekan KKR yang telah membantu penyelesaian reintegrasi ini. Alhamdulillah hari ini Pak Gubernur kami bersama-sama Kodam Iskandar Muda telah melakukan kegiatan ini. Semoga mendapat berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kodam kemarin juga bikin pancung tadi kok bikin pancung lah. Jadi biar orang bermain jauh-jauh. Kita main di dekat sini saja. Biar orang berpikir kita masih bermusuh padahal kita sudah damai abadi. Sabian ala irabikum atukal jibah. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berhadir di tempat yang berbahagia ini. Bila taufik wa hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan pelaksana tugas Gubernur Aceh kepada Bapak Insinyur Nyopati dan Sanyepi. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayor Jenderal TNI Hasanuddin,
beserta segenap keluarga besar Kodam Iskandar Muda. Yang saya hormati Bapak Kapolda Aceh, Dirjen Pol Dr. Andes Wahyu Dada MPL, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Daerah Aceh. Yang saya hormati yang mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, beserta segenap keluarga besar Kejaksaan Tinggi Aceh yang terhadir. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan Wakil Gubernur Senior 2012-2016 Abang saya, Bapak Muzakir Manaf, terima kasih, Mualim. Yang saya hormati, saya cintai para pimpinan perguruan tinggi Universitas Syahkuala, Universitas Malikus Saleh, UIN Arandir Banda Aceh, dan seluruh pimpinan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang hadir. Yang kami hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, yang saya hormati Ketua Mahkamah Syariah Aceh, Ibu Ketua, yang saya hormati para staf ahli gubernur dan para asisten Sekda Aceh yang berhadir, yang saya cintai Wali Kota Banda Aceh, beserta para Bupati, Wali Kota, dan pimpinan DPRK dari seluruh Aceh yang berhadir. Yang saya hormati, saya cintai para pimpinan Komite Peralihan Aceh, KPH, dan seluruh jajaran beserta seluruh keluarga besar Komite Peralihan Aceh yang berhadir. Yang saya cintai, saya banggakan Ketua Badan Reintegrasi Aceh, Pak Said, beserta segenap pengurus BRA yang sudah dengan maksimal menyiapkan acara ini, dan apresiasi saya secara khusus kepada BRA yang terus tanpa lelah berusaha untuk sesegera mungkin merealisasikan semua butir-butir MOU yang kemudian tertuang dalam UUPA. Yang saya hormati, saya cintai para kepala SKPA, para kepala kantor wilayah dari instansi vertikal dari kementerian, utamanya kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional dan kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang terhadir, dan seluruh pimpinan instansi vertikal, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan seluruh unsur dunia usaha yang berhadir. Yang saya muliakan para ahli ulama, para tokoh masyarakat, tokoh adat, Bapak Ibu sekalian, orang-orang tua kami yang mulia. Yang saya muliakan para tokoh dan pelaku perdamaian Aceh yang berhadir. Yang saya hormati para mantan kombatan, mantan kapol dan mapol Aceh yang berhadir. Yang saya cintai anak-anak yatim, perwakilan masyarakat yang hari ini secara simbolik akan menerima buah dari MOU Helsinki. Sebelumnya saya mohon maaf, saya baru saja mendapat informasi. Yang terhormat anggota DPR RI yang berhadir, Bapak T.A. Khalid, karena maskernya saya tidak mengenal wajah beliau dan saya baru saja mendapat informasi, mohon maaf, ampun. Bapak-bapak, para insan pers, seluruh undangan yang saya muliakan, awal dari segalanya, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir untuk mengikuti sebuah acara yang bersejarah dan selalu akan kita kenang sebagai momentum emas
yaitu peringatan 15 tahun perdamaian Aceh. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridai kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Nabi yang mengajarkan melalui tuntunannya, melalui perilakunya agar kita selalu menjadi umat yang senantiasa saling mencintai untuk mewujudkan perdamaian di muka bumi. Bapak Ibu, para hadirin yang saya muliakan, mengawali sambutan ini kami atas nama pemerintah Aceh menyampaikan terima kasih dan apresiasi mendalam kepada panitia pelaksana yaitu Badan Reintegrasi Aceh atas penyelenggaraan peringatan 15 tahun Damai Aceh tahun 2020 ini. Meskipun dalam suasana prihatin dalam kungkungan pandemi COVID-19, namun kita tetap bersemangat menyelenggarakan acara bersejarah ini dengan sebaik-baiknya. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tokoh perdamaian Aceh, Ketua Komite Peralihan Aceh dan seluruh jajarannya, para ulama, serta unsur-unsur terkait lainnya atas dedikasi dan pengorbanan para pihak tersebut selama ini dalam mengawal secara intensif keberlangsungan jalannya perdamaian Aceh yang sudah berusia 15 tahun. Sekali lagi atas nama pribadi, atas nama keluarga, dan atas nama pemerintah Aceh, kami menyampaikan apresiasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua jasa baik Bapak Ibu sekalian pelaku perdamaian Aceh. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, semua kita pasti pernah membaca sebuah kalimat yang syarat akan makna. Damai itu indah. The peace is beautiful. Kalimat ini sering ditemui tertulis rapi terutama di institusi militer. Sejenak kita membaca kalimat tersebut memang sangat menarik, terutama dari aspek kebahasaan. Tentu kalimat ini akan lebih menarik jika kita dapat memaknainya dalam kehidupan sehari-hari. Karena fitrah damai itu adalah sesuatu yang sangat didambakan manusia. Karenanya Bapak Ibu sekalian, jika kita ajukan pilihan manakah yang lebih baik, perang atau damai, semua pasti akan memilih perdamaian. Sebab apapun motivasi dan alasannya, perang akan berakibat pada kerusakan, kehancuran, dan matinya peradaban. Sedangkan perdamaian akan berarti kebahagiaan, kebaikan, kemakmuran, dan kemajuan. Sehubungan dengan itu Bapak Ibu sekalian, momentum Damai Aceh yang diawali dengan penandatanganan naskah Memorandum of Understanding atau MOU antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Republik Indonesia di Helsinki, Finlandia pada 15 tahun silam merupakan perjuangan yang sangat melelahkan, bahkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan sejarah, utamanya sejarah masyarakat Aceh, dan sekaligus menjadi fondasi dalam rangka menggapai kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang bermartabat. Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan beberapa catatan penting terkait upaya kita bersama dalam memaknai dan merawat perdamaian Aceh. Pertama, bahwa perdamaian Aceh yang telah diraih saat ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar yang wajib kita syukuri, yang dimanifestasikan dengan menjaga dan merawat perdamaian tersebut secara baik, secara benar. Tidak ada cara yang lebih baik dalam merawat damai melainkan dengan menumbuhkan rasa cinta, kepedulian, rasa persatuan dan kebersamaan. Berat
sama dipikul, ringan sama dijinjing. Perasaan dan sikap itulah yang memastikan perdamaian akan terus bersemi, insya Allah akan terus bersemi di bumi Aceh. Kedua, sebagai masyarakat yang religius, tentu kita memahami bahwa Islam adalah sebuah agama yang mengajarkan perdamaian. Anjuran mengucapkan Assalamualaikum ketika setiap Muslim bertemu dengan saudara-saudaranya menjadi bukti betapa Islam sangat mendambakan terwujudnya kedamaian di muka bumi. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga yang ingin kami sampaikan adalah perdamaian menjadi kunci dan instrumen penting dalam menyukseskan pembangunan menuju Aceh yang lebih maju, Aceh yang lebih hebat, insya Allah Aceh yang lebih sejahtera. Kita menyadari bahwa dalam perjalanan 15 tahun damai Aceh, banyak permasalahan yang kita hadapi, baik internal maupun eksternal. Sebagai masyarakat yang kaya dengan kearifan lokal atau local wisdom, tentu permasalahan-permasalahan yang bersifat internal harus kita selesaikan secara bijaksana dan harus mengambil skema win-win solution. Kita ingat akan ucapan orang tua kita tempo dulu, bak rang patah bek tapih binteh, bak ubung tireh bek talung tika, bak but pakat hati begleh, bek arang abeh besor han puja. Bapak Ibu sekalian, yang keempat, sejak MOU Helsinki ditandatangani 15 tahun yang lalu, pada prinsipnya masyarakat Aceh terus berjuang bahu-membahu merawat damai dengan cara mencegah perseteruan dan perselisihan. Saya yakin sebagai masyarakat Aceh, kita telah banyak mengambil pelajaran dan pengalaman dalam perjalanan Aceh. Karenanya sangatlah patut jika masa lalu itu menjadi cermin untuk membangun Aceh yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perbedaan pendapat tentu ada saja. Dan cara pandang merupakan sebuah dinamika dalam kita merawat perdamaian. Perbedaan itu perlu kita sikapi dengan arif dan bijaksana, diiringi semangat persatuan, serta mengibarkan panji-panji kedamaian. Intensitas bermufakat serta komunikasi damai yang bermartabat perlu terus ditingkatkan sehingga tercapai win-win solution, penyelesaian yang mementingkan, memperhatikan semua kepentingan para pihak, tentunya untuk kemaslahatan seluruh rakyat Aceh. Sebagai catatan akhir dalam sambutan ini, kami ingin menegaskan bahwa perjuangan melawan anasir negatif dan destruktif untuk memaknai dan merawat perdamaian Aceh terletak di tangan manusia yang berhati mulia. Para pimpinan agama, pimpinan rakyat, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan perdamaian itu ada di hati setiap manusia. Bapak Ibu sekalian, gedebam gedebum tambo dipeh, tanda jadeh uro raya. Gedebam gedebum tambo dipeh, tapeh ngenjaro be ngenaki. Jino mandum kesejahteraan haik letap preh. Bersama-sama kita capai Aceh yang hebat dengan jaya. Bapak Ibu sekalian, demikian sambutan ini kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing dan memberkahi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan yang mulia Bapak Wali Nangro Aceh. Kepada Bapak Tengku Malik Mahmud Al-Haitar, kami silakan. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara yang saya hormati, PLT Gubernur Aceh Bapak Insinyur Nova Iriansyah, Ketua DPRA dan anggota DPRA, Pangdam Iskandar Muda Bapak Mejen Hasanuddin, Kapolda Aceh Bapak Irjen Wahyu Widada, Kasdam dan Perwira Utama Iskandar Muda, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Kepala Pengadilan Tinggi Aceh, Bapak Rektor, para pejabat pemerintah Aceh, Ketua Komite Pemilihan Aceh, Mualim Muzakir Manaf, para mantan kombatan KAM, para alim ulama, tamu, tokoh masyarakat, tokoh adat, insan pers, dan tamu undangan yang saya muliakan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih bisa berhadir di ruangan yang berbahagia ini untuk mengikuti acara Hari Damai Aceh dan penanaman pohon di lingkungan Lembaga Wali Nangro. Selawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau, Nabi yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang berilmu, pengetahuan, adil dan beradab. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini saya atas nama Wali Nangro Aceh beserta seluruh jajaran Lembaga Wali Nangro yang berlokasi di area ini mengucapkan terima kasih yang sebesarnya atas perhatian dengan bantuan dan penanaman pohon yang diberikan kepada kami oleh Bapak Panglima, Bapak Kepala Staf beserta jajaran pejabat utama Kodam Iskandar Muda. Yang semuanya ini adalah tamu kami masyarakat Aceh yang baru tiba dan akan bertugas dalam waktu tertentu di Kodam Iskandar Muda secara resmi. Untuk dan atas nama seluruh jajaran Lembaga Wali Nangro Aceh, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Aceh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk-Nya agar Bapak Pandam dan seluruh jajarannya mencapai sukses dalam bertugas di tanah Aceh ini. Dalam adat Aceh, dalam adat istiadat Aceh dikenal istilah pemulia jame. Artinya memuliakan dan menghormati para tamu yang baru tiba di tanah rencong ini. Hari ini, Lembaga Wali Nangro menerima penghormatan bantuan penanaman pohon di lingkungan Meligo Wali Nangro dan Sekretariat Lembaga Wali Nangro. Ini kami anggap sebagai bentuk tanda kepedulian kita bersama terhadap lingkungan hidup yang wajib kita lestarikan dan kita jaga secara bersama-sama, khususnya di Aceh ini.
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa negara kita Indonesia ini dikaruniakan oleh Allah satu negara yang amat subur, indah permai dengan berbagai macam pohon tropika yang luar biasa. Tetapi dalam keadaan 20 tahun ini, jelasnya keadaan ini akan telah berubah. Hutan-hutan kita banyak sudah terambas. Malahan pada tiap tahun sudah kejadian kebakaran di mana-mana. Tapi alhamdulillah untuk Aceh keadaannya masih lebih baik. Dan ini bagi adalah menjadi tanggungjawab kita bersama untuk menjaga dan melestarikannya. Terima kasih di atas segala perhatian dan bantuannya. Dalam adat bantuan penanam pohon ini sebenarnya sudah lama direncanakan oleh Kodam Iskandar Muda, yaitu sejak bulan Juli yang lalu dalam pertemuan silaturahmi dengan Bapak Kasdam dan para asisten Kasdam. Namun pemilihan pohon dan jenisnya yang beragam sehingga baru terlaksana pada hari ini, yakni tanggal 15 Agustus tahun 2020, yang kebetulan bertepatan dengan peringatan Hari Damai Aceh. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi momentum yang baik dan sekaligus memperkuat tekad kita bersama untuk terus menjaga perdamaian di tanah rencong ini. Pada kesempatan ini, ucapan terima kasih yang tinggi juga saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Aceh yang telah bersabar dalam harapan agar semua butir perjanjian MOU Helsinki dapat dipenuhi untuk Aceh dengan komitmen penuh menjaga perdamaian Aceh sampai saat ini. Damai Aceh tetap terjaga walau telah melewati usia 15 tahun lamanya. Perjanjian MOU Helsinki ini sebenarnya berisi sebagaimana juga janji Presiden Sukarno dulu pada tahun 1948 di Banda Aceh kepada masyarakat Aceh, bahwa jika Aceh bergabung ke dalam Republik Indonesia, maka Aceh dapat mengurus rumah tangganya sendiri serta menjalankan syariat Islam. Tetapi sayang seribu kali sayang, janji Presiden Soekarno ini belum sempat dipenuhi kepada masyarakat Aceh sampai saat ini. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, ketika terjadi penyelesaian konflik antara pemerintah Republik Indonesia dengan GAM pada tanggal 15 Agustus tahun 2005 lalu di Helsinki, Finlandia, komitmen perjanjian di antara Aceh dengan pemerintah pusat dibuat secara lebih tegas dan jelas lagi, serta turut disaksikan oleh masyarakat dunia. Semua janji itu tertuang dalam MOU Helsinki di antara GAM dengan pemerintah Republik Indonesia yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh negara-negara Uni Eropah dan ASEAN. Pada tanggal 13 Februari tahun 2020 yang lalu, saya sebagai pimpinan GAM beserta delegasi telah berjumpa dengan Bapak Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Kami telah menyampaikan persoalan yang belum terselesaikan dalam implementasi MOU Helsinki, telah kami sampaikan secara umum dan menyeluruh permasalahan ini, termasuk soal bendera dan lain sebagainya. Respon Bapak Presiden ketika itu adalah segera menugaskan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Muldoko
untuk melakukan inventarisasi masalah yang ada dalam waktu 3 bulan. Namun wabah COVID-19 yang tiba-tiba melanda dunia termasuk Indonesia mungkin telah membuat titik fokus penyelesaian masalah MOU Helsinki menjadi terkendala waktu. Kami berharap dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama lagi, pihak pemerintah pusat dapat memberikan perhatiannya guna penuntasan butir-butir MOU Helsinki yang masih terkendala. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Pemerintah Aceh No. 11 tahun 2006 yang lalu, Aceh telah berjuang melalui diplomasi lewat perang selama hampir 30 tahun sejak 4 Disember tahun 1976. Dan kini Aceh sedang berjuang melalui diplomasi politik sejak 15 Ogos tahun 2005 lalu yang sudah melewati 15 tahun lamanya. Ucapan terima kasih dan penghormatan yang tinggi sekali dari saya untuk seluruh rakyat dan komponen masyarakat Aceh untuk semua ketabahan dan kesabaran luar biasa dalam mencapai pemenuhan kesepakatan MOU Helsinki. Dalam rangkaian diplomasi politik sehingga damai Aceh dapat terjaga dan terpelihara selama 15 tahun ini dan kita harapkan akan terjaga terus untuk Aceh. Amin ya Rabbal Alamin. Tantangan perdamaian Aceh selama 15 tahun ini cukuplah berat dan sulit, baik secara eksternal maupun internal. Namun saya kira tantangan terbesar malah ada dalam komponen-komponen yang ikut mempengaruhi pemerintah pusat sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah SWT, sejak kedua pihak pemerintah RI dan GAM sepakat berdamai, pihak-pihak ini telah mencuba dengan berbagai cara agar damai tidak tercapai di Aceh. Isu yang dibawa dan selalu dihembuskan adalah bahwa kesepakatan MOU Helsinki ini adalah pintu pemberian Indonesia agar Aceh bisa merdeka di suatu saat nanti. Termasuk yang dihembus isu fundamentalisme Islam di Aceh dan lain sebagainya. Dalam mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Pihak yang tidak setuju Aceh damai sejak awalnya, bahkan sampai saat ini, masih terasa selalu ikut mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan diambil pemerintah pusat terhadap Aceh. Kami mencurigai kalangan ini bukan hanya membenci Aceh dalam konteks perjanjian damai MOU Helsinki, namun kemungkinan kelompok ini juga menentang pembagian kekuasaan dan kewenangan istimewa dan khusus kepada Aceh yang notabene masih merupakan bangsanya sendiri. Dalam periode kepimpinan Indonesia sekarang yang dijabat oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kyai Ma'ruf Amin dan telah beberapa kali bertemu dengan kami, kami meyakini akan ada langkah maju dan signifikan. Semua butir MOU Helsinki dapat dilaksanakan untuk Aceh. Dan sekaligus ini akan menjadikan Aceh pintu masuk dan sekaligus sebagai role model pembangunan Indonesia Millennium. Dalam melalui situasi krisis ekonomi dunia dalam pandemi COVID-19 saat ini.
Sejak awalnya, Aceh adalah modal negara Indonesia berdaulat. Ketika wilayah lain telah lumpuh dalam agresi Belanda di tahun 1949, kini saatnya Aceh kembali harus diberikan posisi untuk berdiri terdepan dalam pembangunan ekonomi keindonesiaan dalam periode krisis yang melanda dunia saat ini dan dalam masa kedepannya, insya Allah. Damai adalah ketika setiap orang memperoleh secara adil dan jujur apa yang menjadi haknya. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak PLT Gubernur Aceh dan jajarannya, Bapak Kapolda dan jajarannya, dan Bapak Pandam dan jajarannya, Pejabat Utama Kodam Iskandar Muda, atas semua jerih pahitnya menanam pohon di lingkungan Lembaga Wali Nanggro ini dan menjaga pengamanan, kesuksesan dan kelancaran kegiatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas setimpal untuk semua apa yang telah dibantu pada kami. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya penyerahan santunan kepada anak-anak korban konflik Aceh dan sertifikat tanah kepada mantan kombatan, Tapol Napol dan masyarakat imbas konflik Aceh dimohon kepada perwakilan agar mengambil tempat. Adapun santunan ini diberikan kepada 100 orang yang merupakan anak-anak korban dari konflik Aceh dan diberikan secara simbolis kepada 3 orang atas nama Cut Putro Bilqis binti Teh Marwansyah, Muhammad Aksah bin Sunardi dan Rodatul Hilmi binti Syamsuddin. Dan sertifikat tanah ini diberikan kepada para mantan kombatan, Tapol Napol dan masyarakat imbas konflik Aceh sebanyak 427 sertifikat berdasarkan SK Bupati Aceh Utara dan diberikan secara simbolis kepada 3 orang atas nama Mahdi Muhammad Isa Aji, Saipul Bahri dan Nurdin Is. Kami mohon kepada Bapak Wali Nanggro Aceh, PLT Gubernur Aceh, didampingi Forkopimda Aceh, Bupati Aceh Utara, dan Kanwil BPN Aceh, berkenan untuk menyerahkan santunan dan sertifikat tanah kepada para perwakilan. Kami sampaikan kepada perwakilan penerima santunan agar berkenan mengenakan masker. Thank you.
Terima kasih kepada Bapak, kami silakan untuk kembali ke tempat. Dan dimohon kepada unsur Forkopimda Aceh agar tetap tinggal di tempat, karena acara akan dilanjutkan dengan penyerahan plakat dari Ketua BRA Aceh. Dimohon kesediaan Ketua BRA Aceh berkenan untuk menyerahkan plakat. Terima kasih kepada Bapak, kami silakan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita, marilah sejenak kita menundukkan kepala, mengangkat kedua tangan seraya memanjatkan doa, agar acara kita pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana doa akan dipandu oleh Sertu Razali. Kami silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, Ya Allah, kami tak henti-hentinya mengungkapkan puji dan syukur kehadirat-Mu, serta seraya menadahkan tangan, memohon kehadirat-Mu, kasih sayang dan pertolongan-Mu. Hari yang berbahagia ini, kami dapat berkumpul di tempat ini, dalam acara Damai Aceh tahun 2020. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharap barokah dan ridamu menyertai kami. Ya Allah, Ya Alim, tanamkanlah ke dalam hati sanubari kami untuk selalu tetap mempertahankan rasa persatuan serta ukhuwah Islamiyah dengan penuh kebersamaan di antara kami, agar dapat menata kehidupan kami yang lebih baik, serta membawa kemajuan daerah kami Provinsi Aceh yang sejahtera, aman, damai, yakni masyarakat Aceh yang madani, di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Ya Ghafurur Rahim, kami menyadari betapa banyak kekurangan, kekhilafan dan kesalahan kami. Karena itu, Ya Allah, tutupilah kekurangan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah sejenak kita menyaksikan film 3D proses penanaman pohon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita rasakan bersama kawasan Melinggo Wali Nanggro sejak dibangunnya 10 tahun yang lalu hingga saat ini belum menjadi kawasan yang hijau dan asri. Kerjasama antara pimpinan Kodam Iskandar Muda, Bapak Mayor Jenderal TNI Hasanuddin, SIP, MM, dengan Bapak Wali Nanggro berinisiatif dan berkontribusi menghijaukan kawasan Meligo, Wali Nanggro, dengan menanam lebih kurang 400 pohon yang terdiri dari tanaman keras, tanaman buah-buahan, dan bunga. Tanggal 15 Agustus 2020, diawalinya gerakan Go Green to Meligo Wali Nanggro. Kegiatan tanam pohon di kawasan Meligo melibatkan prajurit Kodam Iskandar Muda serta masyarakat. Dengan konsep sederhana ini, tersimpan harapan akan kesinambungan gerakan ini. Harapan besar untuk masa yang akan datang, tentulah perlunya perawatan dan pemeliharaan. Pohon-pohon kecil yang saat ini baru ditanam, kelak akan tumbuh, mengantarkan kawasan Meligo ini menjadi kawasan yang indah, sejuk, asri, dan menjadi kawasan yang multifungsi. Kawasan yang dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat, yang akan menjadikan kawasan Meligo ini sebagai kawasan wisata dan studi, sekaligus sebagai lembaga pemersatu masyarakat, penguat adat budaya, dengan meninggikan dinul Islam serta memajukan kemakmuran rakyat. Diawali dengan niat yang tulus dan ikhlas, berharap tanaman ini tumbuh besar hingga 10 tahun ke depan dapat dirasakan anak cucu kita manfaatnya. Kemegahan kawasan Meligo ini sudah menjadi salah satu ikon Provinsi Aceh. Indahnya kedamaian, mari kita gelorakan semangat kebersamaan membangun Aceh yang lebih maju untuk kesejahteraan rakyat.
Go Green to Maligo Walinanggro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Thank you.